apa ya, apa di sini mau selain. Terus hari ini aku mau makan kali makan khas Turki, namanya tuh lahmacun. Lahmacun itu apa sih sebenarnya kan? Lahmacun itu tuh adalah sebuah apa, kalau orang Indonesia mungkin nyebutnya biasanya pizzanya Turki gitu. Tapi sebenarnya lahmacun itu berasal dari bahasa Arab katanya, yang terdiri dari dua subkata, lahm bi majun. Nah, lahm itu artinya daging dan bi itu maksudnya adalah wa ya, atau artinya dan majun itu artinya adalah adonan. Nah, adonan. Nah, adonannya tuh tidak di, yang enggak dipakein pengembang. Nah, mau lihat kayak gimana bentukannya lahmacun tuh kayak gini. Sip, ini lahmacunnya. Biasanya bentuknya tuh bundar gitu. Ini udah aku makan. Bentuknya tuh bundar gitu. Nah, bisa dilihat kan? Nih, diisi sama daging-daging. Nah, terus ini tuh apa sih, cabe kan? Biasanya enak. Biasanya sih ini nih harusnya dikasih ini juga nih, dimasukin ini. Udah gitu nanti apa, dilipat lagi terus kayak digulung dan dimakan. Nah, lahmacunnya nih paling enak. Ini kan lahmacun ya, biasanya suka dikasih ini saladnya, ini dikasih kuning-kuning. Dan biasanya paling enak itu diminum bareng airan. Airan itu apa? Airan itu kalau mau bikin juga di rumah gampang banget ya airan. Kita cuman butuh yogurt, yogurtnya yang gak ada rasa, sama garam, sama blender ya. Udah gitu ntar tinggal yogurtnya. Ini tuh kayak olahan dari yogurt gitu, yogurt dicampur air sedikit biar diencerin gitu, sama ditambahin sedikit garam. Karena emang orang Turki itu agak suka makanan-makanan yang bergaram. Mereka kurang suka berbumbu-bumbu ya. Nah, lahmacun ini favorit aku banget. Nih, kayak gini nih bentuknya. Tadi udah dikocok belum nih. Tinggal diminum. Cara makannya tuh kayak gini doang. Dan itu kita isi sama seledri. Isi seledri. Kalau suka, ini sebenarnya bukan seledri ya, beda sama seledri, tapi rasanya mirip-mirip itulah. Kita nganggap ini seledri lah. Tapi sini tuh nggak ada seledri, dan yang menyerupai ya paling, yang paling menyerupai ya inilah. Apa lupa ya, tambah satu sini juga. Ini satu paket itu, satu paket lahmacun ini tuh, dua buah lahmacun beserta satu puding coklat beserta apa tuh airan satu biji dan termasuk salad itu cuma 10 lira. Aku ngidam banget ini dari udah dari zaman kapan, karena udah lama banget nggak makan lahmacun. Semenjak tinggal sama orang Indonesia susah makan makanan itu ya, soalnya mendingan masak di rumah, mendingan makan di rumah. Jadi ya gitu deh. Pernah dengar tuh si ini tuh lahmacun itu dagingnya yang dipakainya itu adalah daging kambing. Oh my god. Dan aku tuh paling gak bisa makan daging kambing sebenarnya. Tapi setelah diolah jadi kayak gini, kok bisa makannya? Enak banget. Aku mau ngabisin makan apa dulu ya. Udah, sampai jumpa lagi. Bye bye. Semoga informasi ini bermanfaat ya.